Halo sobat YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Info Lowongan Kerja, channel yang menginformasikan seputar lowongan kerja. Ingat, kita akan update informasi-informasi lowongan kerja seperti biasanya. Tapi sebelum kita lanjut, sobat YouTube yang baru datang di channel ini, like, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sobat YouTube mendapatkan informasi dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan kepada sobat YouTube kalian. Siapa tahu berguna dan bermanfaat bagi teman sobat YouTube kalian. Dan perlu admin ingatkan, hati-hati, tetap waspada terhadap bahaya-bahaya penipuan yang mengatasnamakan oknum-oknum penyalur tenaga kerja. Oke, sobat YouTube kalian semua, siapkan berkas kalian dan ayo kita simak lowongan kerja apa saja yang disajikan di periode kali ini. Pertama, yaitu lowongan kerja Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang bulan Maret tahun 2022. Stop.
Yang kedua yaitu lowongan kerja Kementerian Sosial, rekrutmen SDM PKH Kemensos tingkat D3 bulan Maret tahun 2022. Thank you.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, lowongan kerja Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bulan Maret tahun 2022. Thank you.
Oke, sobat YouTube semua, kalian sudah menyimak informasinya kan? Silahkan kalian teliti dan amati. Admin sarankan, carilah pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuan kalian. Dan admin ingatkan, tetap waspada bahaya-bahaya penipuan yang mengatasnamakan oknum-oknum penyalur tenaga kerja. Oke, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Admin doakan sukses buat kalian. Kita jumpa di episode selanjutnya. Admin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.